sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-30. Demikianlah dikatakan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya sebelum ia meninggalkan mereka? Yang pertama, Yesus menginginkan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Seorang yang sudah dikenal dan mengenal sekian lama pasti berbeda dengan seseorang yang baru saja dikenal. Para murid rasanya sudah cukup mengenal siapa Yesus. Sehingga kalaupun masih ada dari antara mereka yang tidak mengerti, biarlah menjadi bagian dari dinamika pengenalan yang akan berlangsung terus-menerus. Yang kedua, para murid diharapkan menguatkan hati, di mana hati sebagai pusat pribadi manusia tidak seperti mengeraskan atau menutup hati untuk menolak penyelamatan yang sedang dirancangkan dalam kehidupan Yesus Kristus. Tetapi teguh berpegang pada Yesus, menguatkan hati untuk tidak menyembah, untuk tidak berpaling dari Allah kepada Allah yang lain. Tetapi menguatkan hati untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Saksi Kristus untuk seluruh dunia. Di sini kita bisa melihat Paulus yang dipakai menjadi alatnya untuk memberitakan berita kesaksian tentang Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Yesus yang telah memasuki masa penderitaan dan juga memasuki masa kemuliaan, demikianlah para murid senantiasa berada dalam situasi itu. Situasi ketegangan yang tampaknya paradoks dihayati di dunia ini. Mereka telah selamat karena percaya kepada Kristus. Sekaligus masih menantikan kedatangannya kembali ke dunia ini. Mereka bahagia karena mengenal Kristus. Sekaligus akan menderita selama masih hidup di dunia ini. Ini adalah situasi kita juga pada saat ini. Sehingga ketika kita mengalami suatu penderitaan, kita tidak langsung mengeluh, tidak langsung putus asa, tetapi kita mau merasakan apa yang sudah dirasakan oleh Kristus. Dia menderita dan akhirnya dia mendapatkan kemuliaan. Begitu juga dengan kita saat ini. Ketika kita menghadapi penderitaan, mari kita hayati apa yang sudah Yesus lakukan. Seperti kita dalam situasi yang terkena wabah pandemi COVID-19, mari saat ini kita menjalani masa-masa itu. Sehingga kita sekarang harus disiplin. Kalau ada aturan yang mengatakan stay at home, mari kita tetap di rumah. Jangan kita memakai pikiran kita, memakai kebosanan kita untuk menerobos apa yang sudah diaturkan. Mungkin kita mengalami kebosanan, kita mengalami kejenuhan, bahkan sampai pada titik yang membuat kita menderita. Banyak dari saudara-saudara kita yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, ada yang kekurangan makanan saat ini,
ada yang akhirnya terjadi KDRT karena situasi ekonomi yang tidak jelas. Namun, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita agar kita harus tetap percaya pada penyertaan Tuhan dan menguatkan hati kita agar tidak goyah, beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang turut menderita untuk kita yang percaya. Karena itu, saudara-saudaraku, renungan kita hari ini meneguhkan kita kembali kepada kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita menghadapi segala penderitaan, baik itu penganiayaan, baik itu godaan, baik itu kesulitan, bahkan bisa saja yang mengganggu keimanan kita, kita tidak boleh meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus. Kita tidak boleh meninggalkan yang sudah kita kenal, yaitu Yesus Kristus yang turut menderita untuk kita. Karena itu, tetaplah setia kepada Kristus yang akan selalu menguatkan dan yang akan selalu menyertai kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk semakin mengenal akan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti dan memahami setiap rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memperhatikan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Yang sakit Engkau berikan kekuatan untuk mendapatkan kesembuhan. Yang pada saat ini menderita Tuhan karena yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah dunia kami, wabah virus corona, kiranya Engkau Tuhan yang menyelesaikan setiap penderitaan kami. Karena kami tahu Engkau berkuasa atas seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya pandemik ini dapat berlalu dan kami dapat menikmati kehidupan kami. Kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami tinggal di rumah dan tetap taat kepada aturan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kami sekalian.